di sini pelajaran PJOKI tentang gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu ini dapat dilakukan dengan posisi diam atau bertahan ya. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian. Nah, lebih bagusnya jika kalian bisa memperagakan atau mencontohkan, kirim ke WA teacher pribadi, akan mendapatkan nilai plus ya dari teacher. Nah, gerakan bertumpu ini dapat melatih kekuatan otot tangan. Selain melatih kekuatan otot tangan, gerakan bertumpu ini juga dapat melatih keseimbangan. Ya, oke, untuk hari ini sekian, terima kasih. Salam olahraga.